Ini adalah proses lah untuk kita nak buat pemasangan KKT secara tradisional. Benda ni mesti korang tanya punya, kenapa tak pakai open pot yang ular sawa tu, Zik? Pernah tengok tak, tiba-tiba beza tebur kong ke, beza tebur masuk bengkel balik sebab rosak ke? Tak ada. Puk cakap terang-terang lah ni, korang yang tengok video ni semua nak pasang KKT sebab nak main letup. Tahu dah, 10% je yang datang kat Puk-Puk saya nak performance, tak nak letup. MG3 Hub, modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub, Zik ada di Max Tune Garage. Apa yang kita nak buat dekat sini adalah Zik nak buat KKT balik, disebabkan bila Zik buat engine bay, kita kena buat KKT balik sebabnya Zik dah kemaskan wiring. Jadi untuk PMP tu semua Zik dah buka, dan wiring PMP pun Zik dah jual dah. Tapi kalau yang tanya-tanya Zik kan, Zik ada jual ke balik PMP tu untuk second hand? Tak, Zik dah jualkan dah. Zik nak setting balik untuk KKT. So sekarang ni adalah pemasangan tradisional. Zik akan tunjukkan sikit macam mana pemasangan tradisional tu. Dia kena tapping wire lah. Untuk kalau yang siapa yang cakap void warranty ke apa, memang Zik cakap memang void lah. Jangan cerita lah pasal void warranty ke apa benda semua. Ini adalah proses lah untuk kita nak buat pemasangan KKT secara tradisional yang sebetulnya, bukannya wiring PNT. Benda ni mesti korang tanya punya, kenapa tak pakai open pot yang ular sawa tu, Zik? Mana perginya? Okey, yang tu open pot ular sawa tu, dia sebenarnya ada benda lagi nak kena tune, nak punya hole untuk mouth sensor ni balik sebab dia tak betul-betul stable. Jadi tak betul stable tu maksudnya adalah contoh bila buka aircon ke apa, RPM dia tiba-tiba lama, lepas tu turun, lepas tu dia naik lama, lepas tu turun. Nak buat benda tu memang agak susah juga sebab kena R&D. R&D dia lubang kena sama dengan intake ori, lepas tu dia punya mouth sensor ni pun nak kena betul-betul letak tu supaya flow angin tu tak berlebihan ataupun tak kurang. Jadi nak buat tu agak mengambil masa. Pakailah dulu intake yang ini. Sementara Max Tune tengah buat Zik punya wiring untuk KKT, Zik nak cerita sikit dan discuss lah, kiranya borak-borak dengan Put. Ini Zik, Put bila sampai? Cik, depan dah pakai mic eh, Okay, geng. Zik nak tanya sikit lah. Okay, macam alhamdulillah setakat ni Zik buat dekat Max Tune, memang Zik cakap servis mantap. Alright, thank you. Thank you, Zik. Semua tune AFR tu yang paling penting. Betul. Zik cakap memang tune. Betul. So kalau korang nak pergi Max Tune, memang Zik recommend lah. Selama Zik buat KKT dekat Max Tune, memang tak ada apa-apa problem. Memang alright. Tune. Cumanya Zik nak cerita, tanyalah sikit. Selain KKT, apa yang Max Tune Garage ni buat? Fuh lama. Okay, sebenarnya kisah di sebalik Max Tune ni lah kan. Orang kenal dia sebenarnya, Max Tune ni bukannya geng-geng beza, bukan geng-geng Myvi tau sebenarnya. Sebenarnya geng Honda tau. Dulu Max Tune ni dia join race tau. Nombor satu menang. FD. Padahal baru bengkel baru ni, bengkel baru tau. So maknanya team Max Tune ni sangat-sangat power. Kalau Put cakap terang-terang kenapa Put sendiri pun berada kat sini, korang mesti dah banyak tengok video Put yang Put buat beza tebu, beza supercharge. Tangan siapa yang buat? Max Tune. So memang semua kereta yang Put bought on, KKT ke apa kan, geng-geng Myvi yang korang tengok api-api besar yang cakap oh buat kat Put, semua Put handover kat Max Tune. So specialnya Max Tune ni adalah bukan setakat KKT dan Dino. Kat sebelah pun dah buka, tapi yang ni baru tutup lah kan, dah petang. So kat sebelah pun dah start buat untuk servis. Kira geng-geng Myvi, Beza, Azia ke, Honda FC ke, tak kisah, semua jenis kereta boleh datang servis kat sebelah ni. Kita ada minyak Ori Pro 2, kita ada manual, kita ada gearbox punya oil, semua lah basically. Apa-apa saja servis, nak tukar lower arm ke apa benda, nak checking ke apa pun boleh. And then kalau bahagian side bengkel pula, of course first kali kita tahu KKT, tapi bukan KKT sajalah. Kita ada E-Manage, kita ada Mac ECU, kita ada Haltech, segala ECU yang ni. Kita ada Dyno Tune, and then kelebihannya lagi kat belakang pula, untuk korang upgrade kereta. Sini basically kalau macam contoh Razik, Razik datang sekarang masih lagi stock internal kan. Anda kata Razik nak tebu, kat sini boleh buat internal. Kat sini boleh rebound, nak besarkan lubang piston, kita pasang piston lagi besar. Boleh, tak ada masalah. Padu. Sini Max Tune semua boleh buat. Macam Put cakap terang-terang, korang tengok beza tebur. Ada pernah tengok tak, tiba-tiba beza tebur kong ke, beza tebur masuk bengkel balik sebab rosak ke? Tak ada. Sebab apa? Bayangkan, Max Tune buat satu minggu je, 5 hari. Exact lah, to be exact lah. 5 hari siap buat on tebur. Gila, 5 hari siap. 5 hari macam, padahal Put sebenarnya nak minta masuk awal tapi tak dapat. Tapi bila ada tarikh nak masuk, dah dekat dengan event Sid Garage hari tu. Sedar-sedar lagi 5 hari nak siap, 5 hari itulah siap. And then korang bukan je yang ni, geng-geng Myvi je bukan. Korang tengok belakang Honda FC,
Ha. Eh, Honda FC pula. Honda City Hatchback. Ha. Honda City Hatchback ni customer put nak remap. So alang-alang dia datang, korang boleh tahu bukan saja KKT, geng Honda. Tak kisahlah FC ke, GN2, GN5, GM6 ke, Honda City lama ke, baru ke, Accord ke, FC ke, pening nak sebut lah. Semua boleh remap. Honda datang je, tak ada masalah. So itulah kelebihan Maxtune. And korang pun kalau korang datang kat sini, apa-apa korang nak bertanya, korang nak tahu, korang nak macam nak tahu info boleh atau tidak, boleh jumpa tuner put dekat sini, Abang Zam, boleh jumpa Abang Alip, boleh jumpa owner kedai sendiri, Abang Lan. Memang semua orang kat sini very friendly. Nak personally jumpa put pun boleh. Put selalu ada kat sini malam. So itulah sedikit sebanyak sharing put lah tentang Maxtune Garage. Janji yang ni kena ada. Ni kena ada lah. Janganlah buka put nak remap. Kita dah offer 600 setengah, put saya ada 60. Boleh? Memang tak boleh lah. Memang tak boleh buat apa lah. Betul tak Zik kan? Betul. Tengok Zik datang pun steady lah. Itu dah pasang AT. Kita dah buat wiring baru kan. Kita cabut apa sorok, yes. Plug and play kita cabut. So hari ni kita buat? Kita buat KKT juga. Tapi dah cara tradisional. Sebabnya kita traditional. Nak clean punya style. Betul. So nanti korang tengok lah result abang acik kita wireman yang sangat padu. Nanti korang tengok result macam mana. Okay, cun. Ya Zik, mantap. Mantap. Sekarang kita nak sesi running dyno. Nak tengok lah. Alah, tak ada apa lah sangat. Sama je macam sebelum ni. Tak ada beza pun. Put power run sekarang Max Tune. Dah jadi tuner Max Tune lah sekarang. Bukan tuner, runner je. Runner je. Zik pun lupa sebenarnya nak pasang yang benda ni. Sebabnya Zik ada beli baru. Tapi nak kongsikan kepada korang siapa yang nak pakai benda tu. Nanti Zik akan buat video lah. Video tentang macam mana korang nak DIY untuk buat yang Zik buat tu. Senang je sebenarnya. Cumanya korang kena ada bahan-bahan dia. Jadi sekarang tengah tunggu tuner datang, mungkin lagi 20 minit macam tu. Put lah yang jadi tuner sementara tuner tak sampai. Tuner tidak bertauliah. Ejen terbalik ke? Ejen terbalik. Kereta Zik dah siap. Tapi HP kita dirahsiakan kita rahsiakan sebabnya ada benda yang tak siap sebenarnya. Tapi nanti kita buat benda tu next kemudian lah. Sebabnya sebenarnya nak menunggu open port put. Tapi benda tu nak cari susah sikit kan. Benda tu nak kena ukuran untuk Zik. Betul. Sebabnya kalau cakap kan pasal open port, open port pun boleh gain torque yang tinggi dan juga HP yang tinggi. Betul tak? Jadi Zik punya tak adalah nak tinggi mana, sebabnya Zik pun dah pakai rim 17 dengan 4 port, dia jadi berat sikit dekat dyno tu. Tapi Zik terimalah benda tu, kiranya okey lah. Zik tak adalah nak laju-laju mana-mana. Kalau nak laju, mungkin kemudian kita apa, port on turbo lah kan. Apa orang kata, siput sedut. Siput sedut. Siput tu pun dah senang dah masuk ke situ kan. Dah kosong kan. Memang on, Tapi yang tu nanti insyaAllah lah, mungkin kita slow-slow dulu. Kita try Zik akan sharekan banyak konten lagi tentang engine bay yang clean ni. Kita tengok macam mana, sebab korang pun banyak yang tanya, boleh ke buat daily Zik? Zik betul biar betul yang buat engine macam ni, dah kena jadi project car ke ataupun auto show saja kan. Tapi korang tak tahu. So Zik pun nak try di sini sendiri dan beranikan. Kita tengok macam mana. Okay, jadi kita nak tanya, ada soalan-soalan yang daripada komen YouTube, ramai-ramai yang tanya Zik lah. Ni kiranya soalan-soalan yang macam famous lah. Okay, first kali kalau kita buat exhaust, exhaust ke apa-apa benda tukar macam-macam kan, tukar sikit ke Y-pipe ke kat belakang kan. Adakah Myvi ni boleh tune balik ataupun dyno? Sebabnya orang salah konsep macam bila buat exhaust kena dyno. Tapi dia tak tahu maksud dyno sebenarnya tu. Betul sebenarnya. Okay, first kali pun nak terangkan apa itu dyno. Dyno ni basically, okay, kita naik dyno bukannya maksudnya, okay, kita naik dyno ni
auto betulkan angin minyak. Bila kita naik dyno, auto macam kita gain power salah. Dyno ni adalah sebenarnya kita tengok, okay, atas roller kita cucuk batang dekat exhaust, nak tengok angin dengan minyak campuran macam mana kan, tengok cukup atau tidak, angin lebih ke angin kurang. So basically dyno bukannya menentukan horsepower tu naik atau tidak. Yang menentukan horsepower naik atau tidak adalah tuning. Yang korang kata remap, oh naik tukar exhaust boleh remap ke put? Tukar exhaust boleh naik dyno ke? So perbezaan dia dekat situ adalah, contoh bila orang tanya put, boleh naik dyno ke? Put akan tanya, naik dyno untuk apa? Dah ada ECU ke belum? Sebabkan standard ECU Pro 2 tak boleh remap, tak boleh tuning naik dyno. Naik dyno saya saja je lah, kira untuk checking. Okay, aku dah buat exhaust macam ni, aku dah buat open port macam ni, sekarang aku tengok angin dengan minyak aku cukup tak? Tapi aku tak boleh buat apa-apa. Andai kata angin lebih, tak ada ECU, tak ada KKT lah, contoh tak ada KKT ke, data tag ke, atau apa-apa ECU yang support MG3 dan beza, kita tak boleh tuning. So macam mana kita nak buat supaya benda tu boleh detune? Kita kena pasang ECU. Lain lah kalau macam contoh, okay, kita ambil contoh lah geng-geng Evo, engine-engine Evo kan, kita boleh recheap. Geng Honda kita boleh remap ECU asal. Tapi Pro 2 kita tak boleh. So korang kena take note. Jangan tiba-tiba dekat komen ni, put, saya dah tukar exhaust, saya dah tukar drop-in filter, nak kena dyno ke? Cakap kalau nak dyno boleh je bayar RM100. Kita pembuatan, kita tengok berapa horsepower, exhaust tu okay ke tak, minyak lebih atau kurang, ataupun semua cun. Kalau nak dyno boleh, tapi kena faham, dyno adalah checking. Dyno adalah kita tengok horsepower kita berapa, angin minyak cukup atau tidak. Yang menentukan naik power atau tidak adalah remap, aka tuning. Sama lah basically kan. Cuma kereta Pro 2 kita tak boleh remap ECU asal. Kalau korang dah ada KKT, korang dah ada data tag, tak kisahlah apa benda, tag-tag lah apa benda kan. So baru korang boleh naik dyno dan tuning. That's why kita panggil dyno tuning. Kita bukannya dyno saja, bukannya remap saja. So sedikit sebanyak menjawab persoalan anda di luar sana. Dan kita beralih kepada soalan nombor 2. Semoga itu menjawablah persoalan-persoalan korang. Sebabnya memang Zik pun dapat juga banyak DM-DM tentang benda tu. So Zik memang betul apa yang Puk cakap. Memang Zik pun cakap dekat orang pun macam Puk cakap. Jadi korang dah tahulah dekat situ apa perbezaan dyno, tuning, remap, semua tu memang dah diberitahu dalam video ni. Jadi soalan kedua, okay, adalah kita pakai KKT, okay, apa pantang larang ke ataupun cara kita nak jaga KKT tu supaya tak ada berlakunya apa-apa dekat enjin atau okay. So first sekali, ramai yang cakap bila basically nak pakai KKT ni, orang takut tau satu benda. Okay, put, pasang KKT. Soalan pertama, soalan kita satu-satu soalan lah KKT. Tapi put pendekkan semua. First sekali soalannya adalah, put, pasang KKT void warranty ke? Of course void warranty, sebab kita akan buat potong wire isi asal untuk masuk ke KKT. Sebab KKT ni akan bagi signal untuk menentukan, untuk kita buat tuning lah. Okay, macam sekarang kau dah pakai open port, open port kau terlalu lawas, tapi exhaust kau tak keluar. Maksudnya angin kau lebih masuk, tapi keluarnya nanti basically tak cantik lah AFR tu. Angin dengan minyak tak cantik. So KKT ni memang first kali bila kita potong wiring untuk masuk KKT, void warranty. Korang kena take note eh, void warranty daripada Pro 2. So secondnya adalah, KKT ni basically adalah tuning device lah. Inilah yang tunekan apa ni minyak. Kita nak tune angin tak boleh. Angin hanya boleh dibaca mengikut sistem hardware apa kita pakai. Open port ke, close port ke, intake standard tukar drop in ke. So basically KKT yang akan signal angin tu. Dan kita tengok minyak kita perlu top up atau tidak dekat atas dyno. Kita tengok lah, kita run, tengok tarik dekat RPM ni semua minyak kurang. So kita kena top up. Top up tu adalah guna KKT. KKT yang bagi signal kepada ECU asal untuk tembak sedikit lagi lebih minyak. And then beralih kepada pantang larang pula eh. So function dia korang dah tahu untuk tuning. And then void warranty korang dah tahu memang void warranty, melainkan pakai plug and play lah. Plug and play selamat lah sebab boleh cabut balik. And then beralih kepada ketiga soalan Zik tadi adalah berupa pantang larang seketika memakai KKT untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. So basically first kali, enjin kita bukan bulletproof eh. Enjin kita bukannya fireproof. Bukannya segala benda lah. Bukannya kau tekan ni takkan meletup, bukannya kau tekan ni selamat. Kalau macam tu, babe, Myvi ni jadi kereta paling masyuk kat dunia. Kereta paling kaya kan. Sebab tekan buat apa-apa tak rosak. Best of peace apa semua. So basically bila kau masuk KKT ni, Puk cakap terang-terang lah ni, korang yang tengok video ni semua nak pasang KKT sebab nak main letup. Tahu dah 10% je yang datang kat Puk, saya nak performance tak nak letup. Tapi 10% yang datang tu pun lalah datang, Puk, api tak boleh besar sikit. Sama je. So basically macam ni, bila korang pakai KKT, tak ada pantang larang, korang boleh drive kereta korang macam biasa sebenarnya. Tetapi bila korang main pop bank tu, itu yang
yang menentukan pantang larang kaki korang, otak korang, telinga korang sebenarnya. Ha, janganlah yang yang kaki korang ni duk nak main letup, telinga korang ni tak dengar letup, tak puas hati. Rasa macam aku kena letup sekarang ke? Tak boleh lah. Otak korang ni, ha, satu lagi. Nampak orang je, ui orang ni, so bising kau letup. Jangan. Bawa bersabar. Enjin, kita kalau boleh, sebiji kereta, sebiji enjin ni. Jangan 20 biji enjin. Ha, kita Myvi. Bukannya macam contoh kereta-kereta lain yang memang kita boleh modify, tukar engine apa-apa. Ha. So sekarang ni, bila korang nak main pop bank, jangan berterusan. Kiranya macam contoh, korang nak main pop bank, okay let's say, okay korang dah letup, okay let's say, stop. Jangan berterusan 5-10 minit tak ada henti. Sebab cakap terang-terang, kalau rezeki korang lah, korang main meletup macam tu tanpa henti, korang akan selamatkan lah. Bukan rezeki korang waktu tu, terus tangkap, tum, berlobang. Piston ke, berlobang, enjin ke, head terangkat ke, korang nak jawab apa? Head bukan murah, enjin bukan murah, sumpah lagi. Ha, sebabkan KKT, sebabkan nak puaskan orang di sekeliling yang tak membayar kau punya minyak, jangan. Ha, so bagi pun, okay, nak main letup boleh, cuma jangan beria sangat. Nak main letup boleh, tapi tengok surrounding. Nak main letup boleh, tengok temperature enjin, tengok, make sure oil temp dah naik, make sure exhaust temperature dah naik. Korang memang kena pakai OBD. OBD sangat penting. So, korang tengok Zeke punya video yang pas, Luffy XS, betul? Betul. Tengok meter tu. Korang boleh nampak dekat situ ada water temp, oil temp tak ada. Oil temp tak ada. Dekat situ ada water temp, korang kena monitor. And exhaust then, dekat situ ada exhaust temp. And then, airflow semua tu, semua tu penting. Nanti, tengoklah. InsyaAllah, one day kita akan buat satu short video dengan Zeke. Kita discusskan pasal kenapa pentingnya OBD. Boleh? Ya, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Sedikit sebanyak, itulah pantang larang KKT-nya. Satu, void warranty. Yang keduanya adalah isu KKT tu adalah apa? Dia tuning device. Basically yang menentukan minyak kurang atau lebih. Kan? Make sure semua okay. Ignition timing semua okay. And then yang last sekali, pantang larang dia. So itulah. Harap korang faham lah. Yeah. Janganlah duk main letup. Jangan ada KKT. Kalau ada KKT, boleh datang kat put. Boleh buat letup. Tapi jangan selalu. Ha. Betul. Jadi itu adalah soalan-soalan yang Zik rasa sebelum ni lah. Ramai yang tanya dekat Zik dekat komen tu. Sebabnya video tu pun alhamdulillah dah 60,000 view. Memang banyak Zik cakap. Lepas tu komen-komen macam-macam lah. Dia cakap habis lah kong enjin apa semua. Tapi Zik punya enjin ni okey je sampai sekarang. Put punya enjin tu sama kan? Okey je sampai sekarang. Fun fact, Put pakai KKT 3 tahun dah. Don't main letup everyday. Tengok motor maniac. Betul. Jadi benda tu nak pakai boleh, nak main boleh. Cumanya kena ada jaga-jaga dia. Kapatan larang dia benda semua kena jaga. Janganlah kau dapat pop sampai 10 minit memanglah kong. Memanglah berasap kau punya enjin. Jadi macam tu lah guys. So nak main KKT ni bagus sebenarnya untuk performance, untuk betulkan air fuel ratio tu semua. Bagi minyak pun, minyak pun Zik pakai memang alhamdulillah jimat di dengan KKT ni. Zik pun tak sangka. Dan itu sebenarnya maklumatnya Zik. Dan sebenarnya maklumat tu tiba-tiba bonus tu bonus api letup, api letup tu lah kan. Lagipun kita nak persedia untuk apa raya mercun pakai ini je, pakai game 4 MB isi minyak RM5 je, korang beli macam mulam apa macam lah kan. Jadi ini pun minyak, safe kan. Okey, jadi itu saja guys untuk episod kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga korang dapatlah ilmu-ilmu yang Zik dah sharekan kepada korang, dan juga Put dah sharekan kepada korang, Maxtube pun dah sharekan kepada korang. Jadi modified itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.